Ngajajar, atuh ngajajar, eta mana eta ngalep biji. Sok. 1 2 3. Pengertian asidosis. Peningkatan kadar asam karbonat darah yang diakibatkan oleh keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan penurunan pH darah. Nilainya. Langsung dinilai. Nilainya berapa? Cepet. Ya cepet. Cepet. Lanjut. Orang deh. Iya, orang. Hipoksia. Kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Berapa? Cepet. 100, Bu. Kegagalan disebabkan oleh virus, bakteri dan gamut yang tidak sehat seperti merokok. Contohnya sebut. Contohnya laringitis atau laring, sinusitis, rongga pada hidung. Faringitis faring, benar. Pleuritis atau pleura. Berapa nilainya? 98. Terus satu kurang. 98 ya, Kang? Emfisema. Nilainya? Sirosis paru-paru dan ini yang paus. Ah, cepet. Cepet. Yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan di fungsi oksigen. Cepat. Asfiksia adalah gangguan pengangkutan oksigen dan akibat tenggelam
atau keracunan es racun. Cepet. Oh, apa ya lulus? Pneumonia. Yang menyebabkan. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplodocus pneumonia yang menyebabkan alveolus terisi cairan. Sayur. Halus, mantap. Oh, emang 100 sama yang kayak 200 marane ya. 200. Nih. 200 tajam 02. Abang-abang timer. Kesken. 2 3. Mungkin apa ya? Oh, 1 peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan antara lain, yang pertama di situ gigitis atau rongga hidung, kali gigitis atau faring, lari gigitis atau laring, dan juga bronkitis atau bronkus, dan terakhir itu ada pleuritis atau pleura. Okay. 100. Itu baik 100. Gibot tadi. Ya kan kurang. Kurang 1. Asfiksi. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Satu. Oh, Kani. Bilangnya soal buruk. Buruk. Bu, tali bu emang aja. Bu, 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 adenoid. Adenoid, sok adenoid. Ya. Mana aja? Gagalnya, kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen. Oh iya. Pada jaringan. Emang iya. Pada jaring. Mana? Berapa? Langsung ya. Peningkatan kadar asam. Peningkatan kadar asam. Peningkatan pH turun. Peningkatan kadar asam karbonat darah. Iya, itu apa penyakitnya? Penyakitnya apa? Oh, asidosis. Benar? Yang benar ya. Gimana? Wibah. Asma. Asma. Penyempitan soal pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda lain seperti benda lain. Penyakit ini menyebabkan sakit dada, batuk dan juga sesak napas. Ya. Ini saya mah hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Benar. Mbak, lanjut. TBC. TBC, Sak. Oh. Nah, nilai nak kan ke mana nilai nak? Bucolnya, bucolnya. Dibaca, gak bisa. Berapa jaringannya? Menyebabkan gangguan difusi oksigen. Ya, berapa? 85. Berapa? 100 lebih. Dipteri. Ya, bakteri disebabkan oleh bakteri Arinebacterium diphtheria yang menyebabkan meningitis dan laring. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus berisi cairan limpa. Capek. Gatot. 35. Bu, ini Bu. Tiga. Diplodocus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limpa. 99. Mana dipteri? Dipteri. Mana tadi teh? Dipteri. Kagak gua ngilap. Disebabkan oleh bakteri Porybacterium diphtheriae yang menyebabkan paringitis dan laringitis. Berapa? 98. Inflama. Hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Asidosis. Peningkatan kadar asam.
kadar asam, terus kayak karbonat akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Wah. Asma, oi. Banyak bintang saluran pernapasan yang menyebabkan sesak nafas, batuk-batuk, dan tidak bisa bernapas. Iya, naon ieu? Gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Peradangan. Berapa dulu ini? Berapa? 8 nih, Mbak. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan adalah sinusitis atau rongga hidung, paringitis atau paring, laringitis atau laring, batuk atau bronkitis atau batuk atau bronkus, dan pleura atau pleura. Tuberkulosis yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar dinding alveolus yang menyebabkan difusi pernapasan. 99. Beres? Beres, Pak? Dadah dulu, kesini atuh, hei. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok. Contoh dari peradangan yaitu faringitis dua atau faring, sinusitis, rongga hidung, bronkitis, bronkitis atau batuk, bronkus, sama disebabkan oleh bakteri Klorinebakterium difteria yang menyebabkan faringitis dan laringitis. 5. Nah, lanjut. ABC. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Ibu pas gimana? Pas. Kalau pas dong? Pas. 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 Ya lanjut. Hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Asidosis peningkatan kadar asam karbonat akibat keracunan karbon dioksida dan karbon monoksida yang menyebabkan turunnya pH. 98. 2 menit. Hipoksia, kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. 88. Yo. Ya, saun. Asfiksi. Gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Kok sayang belum? Penyakit ini menyebabkan rasa sesak dada, batuk-batuk, dan sesak napas. Apa? Satu lagi. Pneumonia disebabkan oleh bakteri
Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan dia itu dua kali masih disebutkan. Udah. Enggak usah jawab. Pneumonia. 3 menit. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limpa. Udah, dadah dulu, hei. Dadah, hei, dadah, dadah, hei. Dadah, 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 dadah. Hei, gimana teman-teman refleksi pembelajaran hari ini? Sok, Rani. Cowok dulu di mana-mana juga. Oh, siap. Refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini sangat seru. Sangat tidak dipikirkan. Dan agak-agak pusing dikit mantap. Mantap. Buat game hari ini tuh seru banget. Bisa ngelatih otak kita buat memahami materi, tapi dengan metode yang berbeda. Tadi juga kelompok lawannya itu baik banget, ngasih 100 ya. Kelompok kita paling gede. Gimana guys? Jadi refleksi hari ini seru banget, bermanfaat buat kita semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wih.